surat 30 ya. Bab yang ke-6 itu bab bilangan ahli badar. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Bara', katanya aku dan Ibnu Umar dianggap kecil, dibilang atau dikira kecil, masih kecil. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara' lagi, katanya aku dan Ibnu Umar dianggap kecil pada hari Badar. Orang-orang muhajirun pada hari Badar lebih 60 orang. Orang-orang Ansar pula 240 orang lebih. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara', dia berkata sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam peperangan Badar menceritakan kepadaku bahawa mereka adalah sebilangan sahabat-sahabat Talut yang telah menyeberangi sungai bersamanya, yaitu 300 dan belasan orang. Kata Bara', tidak, demi Allah, tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya melainkan mukmin, yakni mukmin, mukmin sejati. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Bara' dan katanya kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bercakap-cakap bahawa bilangan ahli Badar adalah sama dengan bilangan sahabat-sahabat Talut yang telah menyeberangi sungai bersamanya. Tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya melainkan mukmin, yakni mukmin sejati. Mereka adalah seramai 300 dan belasan orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara' radhiyallahu anhu, katanya kami selalu bercakap-cakap bahawa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar itu adalah seramai 300 dan belasan orang, sebilangan sahabat-sahabat Talut yang telah menyeberangi sungai bersamanya. Tidak ada yang menyeberangi, yakni sungai bersamanya, melainkan mukmin, mukmin sejati. Bab ketujuh, bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas orang-orang kafir Quraisy, Syaibah, Utbah, Al-Walid dan Abu Jahal, dan bab tentang kebinasaan mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Kaabah, lalu baginda mendoakan ke atas beberapa orang Quraisy, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah dan Abu Jahal. Aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku telah melihat mereka bergelimpangan dalam keadaan diri mereka telah berubah oleh matahari. Hari itu adalah hari panas. Itulah beberapa hadis di bawah dua bab yang kita baca tadi. Kembali semula ke muka surat 30. Kita masih membincangkan tentang peperangan Badar dan peristiwa-peristiwa yang berlaku berkenaan dengannya. Di dalam bab yang ke-6 ini, Imam Bukhari nak membincangkan tentang bilangan ahli Badar, berapa ramaikah mereka itu. Berapa ramaikah mereka itu? Imam Bukhari buat tajuk Babu Iddati Ashabi Badrin, bab bilangan ahli Badar. Dia tidak sebut bilangan ahli Badar ialah seramai sekian-sekian. Dia tak sebut begitu. Kenapa Imam Bukhari tak sebut?
kepada orang-orang yang sudah biasa dengan tajuk-tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, dia tak dia faham. Dia terus faham. Mungkin kita yang baru biasa dengan Sahih Bukhari ini, kita tak nampak benar-benar begitu. Imam Bukhari seperti mana biasanya, kalau dalam sesuatu perkara itu ada khilaf, dan khilaf itu perlu diberi perhatian kuat atau munasabah khilaf itu, jadi dia tidak akan buat sebarang keputusan. Itu cara dia. Berhubung dengan apa ni, sirah dan maghazi ke ataupun dalam bab hukum pun sama, dia tak akan buat keputusan. Ada juga dia buat keputusan walaupun ada khilaf, sekiranya bagi dia terlalu kuat hujah yang dapat menentukan dengan jelas, dia akan sebut dengan jelas. Tetapi banyak daripadanya Imam Bukhari buat tajuk dalam keadaan tergantung, dalam keadaan samar macam ni. Keputusannya dia nak kita menarik perhatian kita kepada hadis yang tersebut di bawahnya. Kena perhati di situ. Dalam menentukan bilangan ahli badan sama juga, kita kena tengok hadis. Walaupun hadis macam di sini tak ada sebut berapa belas, 300 berapa belas orang tak ada sebut, cuma 300 lebih je, 300 lebih. Berapa yang lebih tu? 13 ke 16 ke 14 ke 19 ke atau lain-lain lagi, dia sebut. Tapi kita nak tahu macam mana pendapat dia, pendapat dia. Cara nak tahunya, kita salah satunya kita kena tengok hadis-hadis di bawah bab. Kalau tidak ada, kita kena tengok hadis lain yang tidak menepati syaratnya. Tapi sahih juga, tapi tidak menepati syaratnya. Di dalam hadis itu ada sebut macam mana. Kalau dia ada isyarat kepada hadis itu, maka itulah pilihan dia. Halus. Cara Imam Bukhari memang sangat seni. Macam di sini kan, tak ada, dia 300 lebih. 300 lebih. Berdasarkan beberapa riwayat, ada 313, 314, 315, 319. Bahkan banyak lagi lebih daripada itu. 300, apa ni, puluh-puluh ada. Yang mana satu? Di sini susah kita nak menentukan kalau kita tidak mengikut apa ni, kaedah usul abwab wa tarajim Imam Bukhari. Sebagaimana kita maklum, usul abwab wa tarajim Imam Bukhari ini disusun oleh ulama-ulama berbagai-bagai, banyak dalam kitabnya. Tetapi yang paling menarik bagi saya, paling lengkap ialah yang dibuat oleh Syekh Zakaria di dalam Muqaddimah Lami'ud Darari, iaitu sebanyak 70 usul. Jadi salah satu termasuk dalam usul dia tu, kita kena tengok macam di sini. Hadis di bawahnya tak ada, kita tengok hadis lain. Di sini ada sebut bilangan mereka, iaitu sebanyak bilangan sahabat-sahabat Talu. Dia tak sebut juga sahabat Talu itu berapa bilangannya. Jadi kita tengok di lain. Bila kita tengok di lain, 313. Itu sahih. Kenapa Imam Bukhari tak bawa saja hadis itu? Selesailah kalau dia bawa. Jawabnya, kerana hadis itu tidak menepati syaratnya. Walaupun sahih, dia tak boleh bawa. Cuma dia isyarat saja, iaitu sebilangan sahabat-sahabat Talu. Tengok dalam hadis lain, 313. Bermakna itulah yang diterjemah dan dipilih oleh Imam Bukhari. Sebab dia ada isyarat sebilangan apa ni, sahabat-sahabat Talu. Cuba kita tengok misalnya. Misalnya hadis 3957 muka surat 32. Muka surat 32, tengok terjemahan itu, bahawa mereka adalah sebilangan, jadi seramai sahabat-sahabat Talu yang telah menyeberangi sungai bersamanya, iaitu 300 belasan orang. Tak jelas juga dalam hadis yang menepati syarat Bukhari,
tak ada sebut 311 tu berapa, tak sebut. Tapi dia sebut sebab seramai bilangan sahabat Thalib. Ha, itu ada dalam nota kita. Sama juga apa ni hadis selepas itu 3998 3959 misalnya, sama juga dia ada isyarat iaitu sama dengan bilangan ashab Thalib. Baik, kita tengok di sini ya, ada nota saya buat itu nota 36. Oh, dia jadi tulisan aku Arab pula situ ya. 36 36. Nah, tengok nota di situ. Imam Bukhari tidak membuat sebarang keputusan tepat tentang bilangan ahli batal. Sebabnya ialah riwayat berbeda-beda tentangnya. Riwayat yang menepati syaratnya pula tidak ada yang terang. Bagaimanapun dengan mengemukakan beberapa riwayat Al-Bara yang menyebutkan mereka adalah sebilangan ashab, sahabat-sahabat Thalib, beliau mengisyaratkan kepada pilihannya. Bilangan sahabat-sahabat Thalib yang berperang dengan Jalut dan bala tenteranya ialah seramai 313 orang berdasarkan riwayat Tirmizi dan lain-lain. Berdasarkan riwayat Tirmizi. Dalam Bukhari tak ada. Dia dan isyarat ke situ lah. Kamu nak tahu bilangan ashab Thalib, sahabat-sahabat Thalib berapa? Tengok situ. Bila sudah saya bawa hadis apa ni, ahli-ahli badan ni seramai sahabat-sahabat Thalib, bermakna sama dengan itulah. Dia isyarat. Itu cara Bukhari. Kita tak boleh nampak dalam hadis ni. Ustaz, kita jadi Tirmizi selepas Bukhari macam ni? Tak. Apa dia begini, hadis itu sudah ada dah. Hadis itu sudah ada dah, cuma dikumpul saja oleh Tirmizi. Jadi hadis itu tidak menepati syaratnya gitu. Baik. Berikut dikemukakan dua Tirmizi itu. Ini untuk kita sekarang ni. Kalau kita sekarang ni, hadis itu di mana? Tengok dalam Tirmizi. Itu maksudnya. Kepada Bukhari, dia tidak perlu pada Tirmizi dia. Tapi hadis itu sudah ada dah. Cuma dia tak boleh kemukakan hadis itu di sini sebab tidak menepati syarat dia. Bersama-sama dengan komentar beliau terhadapnya dan terjemahannya. Dia kata haddatsana Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash an Abi Ishaq an Al-Bara qala kunna natahaddatsu anna ashhaba Badr yawm Badr كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق بالمقصود كتب كمي سألوا بالتكب bahawa sesungguhnya bilangan ahli badar itu sama dengan bilangan sahabat-sahabat Thalib. 313 orang. Ini sini. Inilah yang Imam Bukhari pilih. Tapi dalam tajuk dia tak ada sebut. Hadis dia pun tak ada. Macam mana kita nak tahu Imam Bukhari berpendapat macam mana? Apa yang dia pilih? Itulah sebabnya sebenarnya kita macam ni kena belajar. Kalau kita belajar tak boleh. Tak boleh faham. Misalnya di sini, tengok sini. Macam mana? Kita nak tahu pendapat ijtihad dia. Ya. Yeah. Memang tahu. Sebenarnya cerita ni sudah ada dalam Quran pun. Ada dalam Quran. Jadi mana tadi? 313 orang ini yang dipilih oleh Imam Bukhari. Kata Tirmizi, berhubung dengan bab ini ada juga riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi lagi, hadis ini hasan sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dan lain-lain daripada Abi Ishaq. Inilah yang Imam Bukhari isyarat. Dalam tajuk tak ada.
Dalam hadis di bawah tajuk itu pun tak ada secara terang. Disebutkan bilangan 313. Yang adanya 300 lebih. 300 belasan orang. Berapa belas? Tak ada. Tapi ada juga dalam hadis itu sebilangan sahabat-sahabat Talut. Jadi kita kena tahu sahabat Talut itu yang menyeberangi sungai bersama dia berapa orang. Bila kita tahu yang itu, selesai. Jadi tak tahu yang itu macam mana. Macam sekarang saya sudah buat nota kan, ada di sini. Kalau tidak, tak tahu. Kalau tidak, macam mana tak tahu? Susah. Kalau kita baca syarah, memang boleh. Kalau kita pandai bahasa Arab, kemas ilmu alat semua, kita boleh baca bahasa Arab. Tapi kitab tu dalam syarah tu banyak. Di mana terletak? Susah juga. Maksudnya kita kena baca mungkin 10 buah syarah atau lebih lagi baru bertemu. Pendak tak? Pendak. Ini kerja pendak semua ni. Kerja pendak. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan ya, Imam Tirmizi ini ialah, walaupun kita belajar Bukhari, Imam Tirmizi murid dia. Kemudian kita pun ada belajar juga kan Tirmizi. Salah satu seni dalam Tirmizi yang mungkin orang tak faham. Kalau kita tidak belajar secara khusus, berguru, tak nampak benda ni. Misalnya, contoh sekarang ni kita sudah ambil daripada Tirmizi sebagai bukti yang menunjukkan yang Imam Bukhari pilih yang mana, yang dia isyaratkan itu di mana. Sudah ada. Dan Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Tapi mungkin orang lain kata, kenapa hasan sahih? Ini hadis dhaif. Mungkin orang kata begitu. Sebab cuba kita tengok. Saya kemukakan dengan sanad dia sekali. Di situ Abu Bakar bin Ayyash, dia meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Abu Bakar bin Ayyash ni, dia riwayat dia baru sahih kalau dia meriwayatkan sama daripada orang yang senegeri dengannya. Kalau dia meriwayatkan daripada orang yang negeri lain, dia tidak sahih. Dhaif. Kalau dia meriwayatkan daripada orang-orang Syam, ya sahih. Sekarang ni Abu Ishaq bukan orang Syam. Bukan orang Syam, tapi orang Kufah. Jadi macam mana jadi sahih? Di satu segi kita nampak. Sedangkan Imam Tirmizi sudah kata ini hadis ini hasan sahih. Dari segi kaedahnya, ini dia Abu Bakar bin Ayyash riwayat secara anak-anak pula. Satu. Yang keduanya, dia meriwayatkan daripada bukan orang senegeri dengannya. Mengikut kaedah ilmu rijal, dia ni kalau meriwayatkan daripada orang negeri lain, dia tidak sahih hadisnya. Tapi kenapa Imam Tirmizi kata sahih? Ini benda. Dia begini. Abu Bakar bin Ayyash ini riwayat dia daripada guru-guru dia daripada negeri lain, buku dia tu hangus terbakar. Yang dia riwayatkan adalah berdasarkan ingatan dia. Banyak daripadanya ketika dia riwayatkan itu, dia fikiran dia sudah bercelaru. Tapi kalau orang-orang negeri, dia lain. Itu satu. Imam Tirmizi nak mengisyaratkan kepada bahawa yang dia apa ni riwayat daripada Abi Ishaq ni, dia riwayatkan sebelum dia bercelaru. Satu. Yang kedua, itu sebabnya Imam Tirmizi kemukakan, cuba perhatikan. Fil bab Ani bin Abbas, berhubung dengan bab ini, ia menyebutkan perkara ini, ada juga riwayat daripada Ibnu Abbas selain daripada Bara. Kemudian dia kata hadis ini hasan sahih. Sauri dan lain-lain meriwayatkannya daripada Abi Ishaq. Dia nak tampung yang itulah. Yang mungkin orang kata ini kurang, sebab Abu Bakar bin Ayyash yang meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Dia nak kata tidak, bukan Abu Bakar saja, Sauri dan lain-lain lagi, ramai lagi yang lain. Jadi kecacatan itu tertampung, tidak jadi cacat, tidak jadi dhaif. Sebab apa? Sebab ini orang senegeri dengan Abu Ishaq, iaitu Sauri dan lain-lain ini juga meriwayatkannya. Jadi tidak jadi masalah. Betul Imam Tirmizi kata hadis sahih itu tepat. Jadi tidak jadi cacat. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ayyash tu, kita tak boleh kata waham dia, dia keliru, dia tersilap. Tidak. Sebab Sauri dan lain-lain juga meriwayatkan sama dengan dia. Itu tujuan dia kebukakan riwayat Sauri dan lain-lain dia sebut.
Tapi yang itu saya ada dalam terjemahan hadis ini hasan sahih. Ia diriwayatkan juga oleh As-Sawri dan lain-lain. Jadi Imam Tirmizi isyarat kepada hadis-hadis mutaba'atnya atau syawahidnya. Dia kata wa fil bab an Ibn Abbas. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ibn Abbas. Itu isyarat kepada syawahid, dipanggil syawahid. Kalau hadis itu sama tapi sahabat yang meriwayat itu lain, tidak sama dengan barak ni, itu dipanggil syawahid. Syawahid dia ada, jadi kuatlah. Bukan seorang sahabat saja, bukan barak saja yang meriwayatkan begitu, tapi Ibn Abbas juga. Satu. Yang kedua, untuk menampung kemungkinan orang kata Abu Bakar bin Ayyash dia keliru ke, sebab ulama kata kalau dia riwayatkan daripada bukan orang senegeri dia, dia boleh jadi keliru. Tak timbul masalah itu. Sebab Thawri, Sufyan Al-Thawri dan lain-lain juga turut meriwayatkan. Itu penyelesaian. Sebab itulah dia Imam Tirmizi ni, Sunan Tirmizi dia istimewa, ada keistimewaan dia sendiri. Salah satunya misalnya hadis ini, kalau kita tengok Imam Bukhari ni, dia bawa barat saja, barat saja sampai ke akhir, seolah-olah dia tak ada riwayat orang lain. Tapi kalau kita belajar Tirmizi, kita tahu dia sebut wafil bab Ali bin Abbas. Mana dalam perkara ni, dalam bab ni ada juga riwayat daripada Ibn Abbas. Yang Ibn Abbas riwayatkan tu sama dengan barat riwayat ini, dengan menyebutkan 313 orang. Itulah yang menjadi pegangan dan pilihan Imam Bukhari. Tapi dia tak sebut, dia tak sebut, ini yang susah. Tapi kepada orang yang belajar cara yang betul, tak ada susah. Kita boleh tahu pendapat Imam Bukhari dalam masalah ni, yang mana satu, berapa bilangan yang dia pilih tu. Sedangkan riwayat banyak. Misalnya kita tengok ya, dalam nota ni lagi seterusnya, sebenarnya terdapat perbezaan pendapat ulama tentang bilangan ahli badar. Puncanya ialah berbeza-bezanya riwayat berhubung dengan perkara ini. Di sana ada 4 riwayat berhubung dengannya. Satu, berdasarkan riwayat Ibn Abbas yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Bazzar, Ibn Abi Shaybah, Al-Tabarani, Ibn Asakir dan lain-lain, bilangan mereka ialah 313 orang. Dalam Tirmizi, ya Imam Tirmizi kata dalam bab ini ada riwayat daripada Ibn Abbas. Riwayat Ibn Abbas itu di mana? Dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad Al-Bazzah, dalam Musnad Ibn Abi Shaybah, dalam Mu'jam Tabarani, Ibn Asakir dan lain-lain lagi. Di situ ada sebut, iaitu bilangannya ialah 313 orang. Itu juga bilangan yang tersebut di dalam riwayat Tirmizi daripada Bara' yang dikemukakan tadi. Satu. Yang kedua, Al-Baihaqi dan At-Tabarani dengan sanad mereka telah meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari bahawa setelah berangkat beberapa jauh dalam perjalanan menuju ke Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dikira bilangan sahabat yang pergi bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikira, didapati mereka seramai 314 orang. Ada beza. 313, 314 pula di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dikira sekali lagi. Ketika sedang membilang buat kali kedua, tiba-tiba kelihatan seorang lelaki sedang datang dengan menaiki seekor unta kurus. Jadi maknanya kalau campur dengan lelaki itu jadi 15. 315. Sudah berbeza. Berdasarkan riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, dengan memasukkan dia juga dalam bilangan mereka, jadilah 315 orang semuanya. Al-Baihaqi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa seramai 315 orang telah mengikuti Nabi SAW ketika baginda SAW berangkat ke Badar. Jadi maknanya telah mengikuti Nabi. Nabi itu tak termasuklah yang diikuti. Jadi 316. 316 jadinya. Kalau kita mengambil kira
yang mengikuti Nabi, dan Nabi itu tak dikira sebab dia yang diikuti. Jadi 316 nah, sudah berbeza. Yang keempat, Imam Muslim pula dengan sanadnya meriwayatkan daripada Umar bahawa bilangan mereka ialah 319 orang. 319. Ibnu Sayyidin Nas di dalam Uyunul Asar menghimpun semua yang tersebut di dalam pelbagai riwayat, lalu sebagai langkah bercermat beliau mengambil kira apa yang tersebut di dalam semua riwayat. Bagaimanapun ya, bagaimanapun itu tidaklah berarti beliau benar-benar mempercayai bilangan ahli badat itu 363 orang. Bukan begitu. Jadi dia ambil kira riwayat-riwayat ini campur-campur sampai 363 orang Ibnu Sayyidin Nas. Jadi kan pening kan. Yang mana satu yang sebenarnya dia tidak maksud nak buat keputusan dia, dia cuma mengumpulkan semua riwayat tu. Kalau mengambil kira semua riwayat tu, jadi 363 orang kata dia. Tapi yang tepatnya yang mana? Imam Bukhari buat tajuk ni dia nak selesaikan masalah itulah. Satu, dah isyarat kepada khilaf ulama. Khilaf ulama kerana berbeza riwayat. Apabila berbeza riwayat itu, macam mana kita nak tentukan dengan tepat? Dia sudah bagi panduan kepada kita, iaitu yang menepati syaratnya hanya ada sebut sebilangan sahabat-sahabat talu. Sekarang ni kita kena cari riwayat sahih yang menyebutkan serama mana sahabat-sahabat talu. Jelas dalam riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Bazzar, apa tadi, 313 orang. Bermakna ahli badar pun 313 orang. Itulah yang tepatnya. Kemudian yang ada 314, 315 tu, itu boleh dijamak. Itulah yang cara yang apa ni dipilih oleh Hafiz Ibnu Hajar. Cuba tengok yang huruf tebal itu. Hafiz Ibnu Hajar cuba menjamakkan kesemua riwayat orang, riwayat yang tersebut tadi, dengan katanya bilangan ahli badar sebenarnya 313 orang. Riwayat Abi Ayyub Al-Ansari menyebutkan mereka 314 orang. Setelah mengambil kira seorang lelaki yang datang kemudian dengan menaiki unta kurusnya, jadilah mereka 315 orang. Sekitar tu je yang tepatnya, sekitar tu yang kita kena ambil kira. Adapun yang Ibnu Sayyidin Nas sebut itu 360 orang tu tak tepat. Itu terlalu jauh, dia mengambil kira semuanya. Yang dhaifnya, yang tidak dhaifnya, ambil kira semua. Yang sebenarnya sekitar tu 313, 14, 15 itu saja. Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat ini dengan riwayat yang menyebutkan mereka 313 orang. Tak ada pertentangan, kata Hafiz Ibnu Hajar. Jika tidak dikira Nabi SAW sendiri dengan orang yang datang kemudian itu. Jadi kalau tak kira Nabi dengan orang yang datang kemudian itu, 313 lah. 314 kira sekali dengan Nabi, 315 kira dengan orang yang baru datang kemudian. Selesai. Itu cara dia jamak. Dia panggil jamak, nak kompromikan beberapa riwayat yang zahirnya nampak pertentangan. Sebenarnya tidak ada pertentangan, kata dia. Tapi sekitar itu saja. Jangan pergi kepada yang 360 orang. Itu tak boleh nak buat gangan. Sebab itu mengambil kira semua setakat mana riwayat yang ada. Riwayat yang ada, ambil kira semua, maka dia akan jadi kalau campur-campur 363 orang. Tapi itu bukan pegangan dia. Sebab itu kita tengok kadang-kadang ulama ni kenapa dia ni? Bukan nak menunjukkan pegangan dia. Dia sekadar nak mengumpulkan. Misalnya Imam Bukhari dalam Juz'ur Raf'il Yadain, kitab dia Juz'ur Raf'il Yadain, dia satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang angkat tangan dalam sembahyang. Banyaklah hadis-hadisnya. Ketika mula-mula nak sembahyang, Allah Akbar, angkat tangan kan? Nak rokok misalnya, ada juga. Dalam kitab itu dia ada sebut yang angkat tangan ketika bangun daripada sujud, angkat tangan. Siapa buat macam tu? Syiah adalah buat.
Siapa kita tak ada buat Imam Bukhari, kenapa dia bawa apa ni riwayat itu? Kemudian riwayat itu sahih ke tidak? Dia sekadar mengumpulkan segala riwayat yang ada berkenaan dengan angkat tangan. Tak kira dhaif ke ataupun sahih ke, tak kira. Dia sekadar mengumpulkan. Kalau kita nak tengok semua, di situlah senang. Itu peranan kitab hadis yang bernama juzu. Juzu raf'il yadain. Juzul qira'ah khalfal imam. Itu juga tulisan Imam Bukhari. Juzu baca di belakang imam. Yang ni makmum ada kena baca ke tidak? Dia ada tulis satu kitab juzu, mengumpulkan semua hadis-hadis berkenaan dengannya. Jadi dia sekadar itu. Kemudian dalam dia kumpul tu, dia tak ambil kira kalau sahih. Kita kata ini sahih juga, kenapa tak pakai? Sahih pun kalau sudah mansukh tak boleh pakai. Tidak semestinya semua sahih itu boleh dipakai. Jadi dia sekadar mengumpulkan. Jadi kenapa dia tak pakai begitu, sedangkan dia kumpul, dia ada dalam kitab dia. Adalah tu cara dia sendiri. Misalnya dia anggap ini sudah mansukh atau ini tidak sahih, ini bercanggah dengan ini, kita perlu terjeh. Itu benda. Sama juga Ibnu Sayyidin Nas, dia kumpul tu sampai 363 orang. Ini mengambil kira semua riwayat itu tanpa menterjehkan mana-mana. Sekadar itu saja. Untuk menterjehkan, kita perlu pilih ulama-ulama yang telah menterjehkannya. Misalnya Imam Bukhari, dia sudah terjeh, tapi cara dia halus. Imam Bukhari ini sangat halus, sangat seni orangnya. Dia bukan jenis kasar. Imam Bukhari kalau dia nak kritik orang pun, kalau orang tu tak tahu, tak tahu siapa dia kritik. Kalau orang tu biasa dengan kitab, dia tahu lah. Oh, dia ni dia kritik. Di sini dia kritik Imam Syafi'i misalnya. Di sini dia kritik Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita tak tahu mazhab Syafi'i dalam perkara tu atau mazhab Hanafi, kita tak tahu, tak perasan pun dia kritik siapa. Cara dia halus. Dia bukan macam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kasar. Misalnya dia kata ini tak ada orang yang ada otak terima, boleh terima benda macam mana. Manusia tak sama kan, pribadi dia tak sama. Imam Bukhari tidak, sangat seni cara dia mengkritik orang, cara dia nak menegur, halus cara dia. Dia tak bagi pendapat dia, sebab dia tahu kadang-kadang manusia ni kalau cerita pendapat sendirian, siapa kamu yang sezaman dengan dia lah. Jangan mengambil kira kita sekarang ni. Kita sekarang ni Imam Bukhari bukan main lah. Hebat imam, sezaman dengan dia tidak begitu. Orang akan kata kalau dia bagi pendapat dia. Misalnya ya, sehari dua lepas saya mengajar Bukhari juga, ada satu tajuk tentang perkahwinan ini. Dia kata bab man qala anti alayya haram. Bab seseorang yang berkata engkau haram kepadaku. Dia kata kepada isterinya. Apa makna? Apa makna? Dia jadi apa? Dia jadi sumpah ke tu, zihar ke, atau talak? Kalau talak, talak berapa? Kemudian ba'in ke atau raj'i? Talak itu tak jelas. Dia pun bawa qala al-Hasan niyyatuhu. Hasan berkata mengikut niatnya. Dia niat apa? Dia terbawa pendapat dia. Jadi sehingga ulama kata, apa pendapat dia? Dia sendiri macam mana? Ijtihad dia. Tak nampak. Setengah kata dia sama dengan Hasan Basri lah. Sebab Hasan Basri kata mengikut niat. Kalau dia niat talak tiga, jatuh tiga lah. Kalau dia niat talak satu, jatuh satu. Kalau dia tak niat apa-apa, macam mana? Pula dia ada perbincangan pula di bawah tu. Tapi hadis yang dia bawa ialah hadis Imra'atu Rifa'ah. Imra'atu Rifa'ah yang mana Rifa'ah tu talak tiga dia. Bila talak tiga, dia kahwin dengan orang lain pula lepas tu. Lepas tu dia tak puas hati dengan suami dia yang kemudian tu, dia nak balik kepada suami dia yang dulu, Rifa'ah tu. Nabi SAW kata tak boleh, selagi kau tidak merasai madunya dan dia tidak merasai madumu. Nabi kata. Jadi di situ ulama kata Imam Bukhari ni pendapat dia yang mana? Adakah dia dalam masalah ni seperti Syafi'i, seperti Hanafi, seperti Zahiri, atau seperti Malik? Ada yang kata dia dalam masalah ni seperti Syafi'i, atas niat. Hasan Basri banyak sama dengan Syafi'i, iaitu atas niat. Atas niat ni kalau niat talak tiga, tiga lah. Kalau niat talak satu, satu. Kalau Hanafi dia kata atas niat itu, kalau talak tiga boleh.
Tolak satu boleh, tolak dua tak boleh. Tolak dua dia jadi satu. Macam-macam lah pendapat ni. Kalau kita baca dalam kitab-kitab syarah hadis tu, dia kata begini, begini, begini. Tapi pendapat Malik, dia kata kalau isteri itu sudah diduhuli, yani isteri itu sudah disetubuhi, maka kalau seseorang kata begitu kepada isterinya, engkau haram kepada aku, jatuh talak tiga. Dia niat, tak niat pun jatuh tiga. Dia niat satu pun jatuh tiga. Tidak mengikut niat dia, jatuh tiga. Tapi kalau isteri itu belum diduhuli, yani belum disetubuhi, dia cerai dengan cara macam tadi, dengan kata begitu, jatuh satu saja, Malik kata. Jadi Imam Bukhari dalam masalah ini, kita cerita dia. Ada dua pendapat. Ada yang kata dia ni seperti Hasan Basri, betul-betul atas niat. Kalau dia niat ilah, sumpah, sumpahlah. Kalau dia niat zihar, ziharlah. Kalau dia niat talak tiga, talak tiga lah, jatuh. Tidak seperti Syafi'i. Kalau Syafi'i, atas niat juga. Tapi kalau dia tidak niat apa-apa, dia jadi apa? Dia jadi sumpah. Jadi sumpah. Bila dia nak batalkan sumpah tu, kena bayar kafarah sumpah lah. Jadi Imam Bukhari ni, ada yang kata sama ada dia seperti Hasan Basri, atau ada juga yang kata seperti Malik. Tapi yang mana lebih tepat? Dia tak sebut. Dia sendiri tak sebut. Yang lebih tepatnya, dia seperti Malik. Sebab apa? Sebab dia kata begitu, kemudian dia bawa pendapat macam-macam ulama. Dia bawa mari hadis. Hadis yang dia bawa tu cerita orang yang talak tiga. Bermakna dia mengisyarat, kalau kata begitu, sama seperti dia talak tiga. Itu baru mana haram betul. Anti alaiya haram, kau haram kepada aku. Haram betul ni kalau talak tiga baru haram betul. Kalau talak satu pun belum haram betul lagi. Sebab dalam masa selagi dia tu dalam iddah, nak kata tolak rajin tak boleh. Boleh dikatakan semua kata tolak ni tolak ba'in. Tolak ba'in. Tapi sementara tu sementara habis iddah tu, bila dia habis iddah, orang lain tak boleh kahwin masa iddah tu. Bila dia habis iddah, dia boleh kahwin lagi. Itu tidak haram betul. Tidak haram betul kalau macam tu. Jadi sama juga kalau kita kata dia jatuh talak raj'i. Kita kena talak raj'i pun tidak haram betul, sebab semasa iddah dia boleh lagi rujuk. Tidak haram betul. Yang haram betul ni kalau talak tiga. Apa lagi Imam Bukhari bawa di bawah tajuk tu hadis tentang talak tiga. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan pendapat dia sama dengan Malik dalam masalah. Tapi dia sendiri tak kata. Itu yang susah. Tapi orang boleh kesal, boleh kesal. Kenapa soalnya dia tidak kata pendapat dia? Dia tak sebut. Sebab begini, seperti kita kata tadi, dia seorang yang sangat seni, Imam Bukhari, sangat halus. Kalau dia nak bagi pendapat dia, dia nak kritik, dia tidak kasar. Dengan cara yang halus dia beri. Salah satu maksudnya ialah manusia di zaman dia, dia nak jaga hati orang. Manusia ni payah. Susah manusia ni. Kalau bagi pendapat kita kan, dia kata kita sombong pula. Kita mendabik dada pula. Kita macam seolah dia secara tidak langsung mengaku lebih pandai daripada orang lain pula. Imam Bukhari tak mahu. Tapi cuma fikir Imam Bukhari yang halus macam tu, cukup jaga hati orang. Akhir dia jadi macam mana? Dia di buah negeri. Macam tu pun orang fitnah dia. Ada dengki macam-macam kan, manusia ni. Cuba kita perhati dalam sejarah. Itu dia tak sebut cerita dia. Jadi sebut orang yang semua orang terima. Hasan Basri sudah mati lama dah, sebab tu orang zaman dia sudah terima. Hasan Basri diterima, dihormati. Jadi dia sebut pendapat-pendapat orang yang diterima saja. Dia tak sebut. Tetapi cara dia, ada cara dia sendiri. Kamu fikirlah. Nak baca kitab dia kena fikir. Kena betul-betul perah otak. Jadi di sini dia berpendapat macam mana? Sama juga di sini. Di sini yang bab yang kita baca. Bawa tajuk, dia tak ada sebut. Dalam tajuk tu, dia hanya isyarat melalui hadis-hadis yang dibawa di bawah tajuk. Kena perhati di situ. Bila kita perhati di situ, nampaklah
dia seperti jumhur ulama juga berpendapat, yaitu bilangan ahli Badar ialah seramai 313 orang. Itu. Nah, jadi Hafiz Ibn Hajar kata begitu. Riwayat Muslim yang menyebutkan mereka 319 orang itu mungkin mengambil kira sahabat-sahabat yang dianggap kecil dan belum balik pada ketika itu. Lalu mereka tidak dibenarkan untuk turut berperang seperti Barak sendiri perawi kepada hadis ini. Ibnu Umar, Anas dan Jabir. Nah, jadi ini mengambil kira mereka ini itulah yang jadi 319 orang. Asalnya mereka ini tidak pergi juga, tapi dikeluarkan. Bila dikeluarkan itu jadi 313 orang. Kalau yang kata 314 orang, mengambil kira Nabi SAW sendiri. 315 orang ketika dikira buat kali yang kedua tu datang seorang di atas unta kurus dia. Selesai masalahnya. Nah, ini cara ulama menyelesaikan riwayat-riwayat yang zahirnya nampak bertentangan, tetapi sebenarnya tidak bertentangan, masih boleh dijamak atau kita kata dikompromikan, diterima kesemua. Nah, sebab kaedah ulama-ulama hadis ni kalau boleh, selagi boleh, kita jangan buang mana-mana hadis. Jangan kita kata mansuh, kena ada sebab alasan nak kata mansuh ni. Atau kita tarjik, tak tutup pasar. Jangan, takut masih boleh jamak lagi. Yang seelok-eloknya kita pakai semuanya. Itu lebih elok. Kita pakai semua. Jangan kita pakai satu. Itu sebabnya bagi saya, ini kelebihan ahli hadis. Kelebihan ini tidak diperolehi oleh orang lain. Walaupun dia merasa selesa sebab dia tak faham sebenarnya masyarakat tanya. Orang ramai ni dia tak faham. Dia tak faham. Kalau dia faham sebenarnya tarikh ataupun cara maslak ahlul hadis itu lebih selesa sebenarnya. Misalnya kita tengok dalam sembahyang kan, dalam sembahyang kalau kita kata duduk, cara duduk, duduk itu kalau mazhab Syafi'i apa ni, tahiyat awal, tasyahud awal ataupun tahiyat awal dengan yang kedua akan berbeza cara duduknya. Berbeza. Malik lain, Ahmad lain, Hanafi lain. Jadi misalnya kita contohlah, Hanafi dalam kedua-dua duduk itu seperti tahiyat yang pertama orang Syafi'i dalam kedua-dua duduk itu. Kalau Malik dalam kedua-dua duduk itu, bahkan semua duduk antara dua sujud pun seperti tahiyat akhir, dipanggil tawarru. Dia begitu. Kalau Ahmad, kalau Syafi'i, tahiyat awal macam tu cara duduk, tahiyat akhir lain. Kalau Ahmad yang empat rakaat, tahiyat yang pertama seperti Syafi'i, tahiyat yang kedua seperti Syafi'i. Kalau empat rakaat, kalau dua rakaat, tahiyat yang pertama tahiyat akhir dia macam tahiyat yang pertama. Dia satu, satu duduk saja. Tengok berbeza-beza. Kadang-kadang kita tengok orang dipilih yang ini, orang dipilih yang ini. Kadang-kadang jadi muskil. Masa turun nak sembahyang tu turun tangan dulu ke, lutut dulu kan? Itu yang disibuk. Kemudian dikaitkan dengan mazhab. Sebenarnya tak perlu semua. Tak perlu semua. Yang pentingnya kita tengok Nabi ada buat semua ke tidak? Ada. Semua kata ada. Nabi SAW pernah tetap ke buat gini? Tak ada tetapkan. Artinya dia bergantung kepada keselesaan. Keselesaan seseorang itu ada kalanya dia tidak, tak selesa duduk seperti tahiyat akhir tu. Dia lebih selesa duduk seperti tahiyat pertama. Kalau dia selesa begitu, duduklah begitu. Sebab Rasulullah pernah duduk tahiyat pertama, tahiyat akhir pun begitu. Kalau kita pakai ini kan senang, tak ada kena-mengena dengan mazhab. Di atas keselesaan. Dan Rasulullah SAW tentu dah buat semua. Apa tujuan dia buat berbeza-beza? Sebab yang mengikut dia ni nanti akan ada yang tak sama. Ada yang sakit orang, sakit lutut, macam-macam sakit kaki. Jadi keadaan dia tu susahlah kalau tidak. Ni kalau mengikut yang terikat dengan mazhab sangat ni kan, dia jadi macam terpaksa, macam darurat. Padahal Rasulullah buat begitu, selalu buat, bukan darurat pun. Jadi sebenarnya dia bagi kepanduan kepada kita untuk mudah. Jangan kamu anggap duduk begini kurang pahalanya ke,
ataupun tidak elok, semuanya boleh. Selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buat begitu, ya. Sama juga seperti nak turun. Ada orang yang kata, ah, kalau Syafi'i mesti lutut dulu, itu yang lebih baik. Kalau Malik, tangan dulu. Sebenarnya tak perlu bagi-bagi begitu. Siapapun, di manapun, kalau dia lebih selesa, mungkin dia ada hal dia sendiri, keadaan dia sendiri, ada sakit, dia lebih selesa tangan dulu, turun tangan dululah. Kalau lutut dulu, dia lebih selesa begitu. Lutut dulu, apa salah? Kedua-duanya itu ada dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu cara jamak. Yang dikatakan jamak itu pakai semua. Pakai semua. Sama juga orang kita, dia pasal kita selalu belajarkan satu fiqh. Satu fiqh. Kalau Syafi'i dakak qiyam di sini, sini. Kalau Hanafi bawa pusat. Bawa pusat. Kalau yang ni bawa dada. Ada yang atas dada, semuanya ada tu. Semuanya ada. Tapi masalahnya orang kemudian dia pilih satu saja. Kalau kita perhatikan perbahasan ulama, dia kata sebenarnya Nabi SAW buat macam-macam tu, satu untuk menunjukkan keadaan orang itu tak sama. Sebab itulah dalam mazhab apa ni Hanafi, walaupun dia kata bawa pusat itu lelaki katanya, kalau perempuan atas dada itu yang lebih baik. Dalam mazhab Hanafi itu yang lebih baik. Sebabnya kita kata kalau seseorang perempuan itu, kalau dia dalam keadaan telanjang lah misalnya, dia nak menyembunyikan aurat dia macam mana? Dia akan tutup sini. Bukan tutup sini, tidak utama tutup sini. Tutup sini, itu cara dia pegang. Jadi itulah menutup. Hakikatnya nak menutup sedapat mungkin apa yang perlu ditutup, sesuai dengan keadaan orang. Jadi dia pendapat begitu. Semuanya ada dibuat. Jadi kalau kita ambil gitu kan, lebih sesuai, lebih senang, lebih terbuka. Bagi guru saya dulu, semasa dia mengajar, saya masih ingat lagi sama sekarang. Dia kata, yang seeloknya kita yang belajar hadis ini, mana-mana cara yang Nabi buat, buat macam tu. Buat semua. Barulah dalam hayat kita, dalam sepanjang hidup kita ni, kita ada buat macam ni. Tentu dah sahih, tidak mansukh. Nabi ada buat. Bahkan satu mazhab yang berjuta-juta orang ikut tu dulu buat macam tu. Kita sepanjang hayat tak pernah buat. Adakah patut? Jangan terikat. Kalau terikat kan kita tak dapatlah kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat itu. Kalau kita tak terikat, pasal macam ni kadang-kadang kita buat, kadang-kadang macam ni kita dapat. Setiap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat itu dia ada khasiatnya yang tersendiri. Itu kata dia. Jadi dengan sebab itu kamu kena buat. Kamu kena buat. Jangan terikat. Itu lebih baik. Kalau kita belajar cara hadis, memang nampak begitu. Ini macam sudah masuk cara duduk gitu. Kita tak pernah buat pun. Macam sudah masuk. Padahal berjuta-juta orang yang sedang buat sekarang ni tidak masuk daripada mazhab lain. Kenapa kita tak buat? Apalagi dalam keadaan kita perlu pun duduk gitu, lebih selesa kepada kita pun kita tak duduk lagi. Begitulah juga dengan masalah-masalah yang lain. Seeloknya kita pakai kaedah jamak. Jangan pakai kaedah ambil satu saja buat yang lain. Rugi kita. Nah, itulah yang dipakai oleh Hafiz Ibn Hajar di sini. Ibnu Sa'ad dan Az-Zarqani menyebutkan 8 orang sahabat turut mendapat bahagian daripada harta rampasan perang Badar dan pahala seperti orang-orang yang terlibat secara langsung dalam peperangan itu. Jadi ini ada 8 orang yang tidak terlibat, tak pergi perang Badar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat-sahabat yang pergi perang Badar tu balik, orang Islam menangkan, dapat ghanimah, harta rampasan perang, Rasulullah bagi kepada mereka yang tak pergi itu seperti orang yang pergi. Ada 8 orang. Dan dia sebut-sebut pahalanya pun sama juga. Jadi siapa? Dan kenapa begitu? Sebab benda ni kita perlu tahu juga. Kadang-kadang orang sebut ahli Badar ini memang lebih. Jadi yang tak pergi itu kuranglah. Yang tak pergi itu siapa? Kenapa? Kalau ada sebab lain. Macam apa ni, pengkritik-pengkritik Sayyidina Uthman. Kalau kita baca dalam sejarah,
yang pergi memberontak dan pergi mengepung rumah dia tu. Salah satu kekurangan yang mereka sebut nak cari kurang. Kemudiannya sekarang ni kalau kita tengok golongan Syiah memang guna itu. Guna alasan itu. Apa? Iaitu Sayyidina Uthman tidak pergi perang Badar. Dia sebut itu sebagai satu kekurangan, nak menunjukkan kekurangan Sayyidina Uthman. Padahal kalau kita baca dengan betul, tidakkah Nabi SAW bagi harta ghanimah sama seperti orang yang pergi? Dan dia tak pergi itu kenapa? Kerana menjunjung perintah Rasulullah SAW juga. Rasulullah tak bagi dia pergi sebab anaknya sakit teruk. Jadi ada sebab Sayyidina Uthman nak pergi kalau boleh. Bukan dia takut nak pergi perang. Tapi mereka ini dia cari alasan nak menampakkan seolah-olahnya Sayyidina Uthman ini kan nak hidup dalam senang sebab dia orang kaya kan. Suka-suka tak mau pergi. Begitu dia gambarkan. Sedangkan cerita yang lain. Inilah yang disebutkan itu. 8 orang. Meskipun mereka tidak menyertainya. Ini kerana mereka tidak menyertainya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan demi menjunjung perintah baginda. Mereka ialah 1 Uthman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkannya turut serta ke Badar kerana pada ketika itu Ruqayyah, anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan isteri beliau, sedang sakit teruk. Ruqayyah, orang kita yang nama Ruqyah, Ruqyah tu Ruqayyah lah. Tapi dia jadi berubah kan, jadi berubah. Sepatutnya kena jagalah yang tu. Ruqyah panjang kan nama Ruqyah. Sebenarnya Ruqayyah, macam kita jadi Muhammad lah, macam-macam. Sebenarnya Muhammad kan. Yang kedua Talha bin Ubaidillah. Yang ketiga Sa'id bin Zaid. Jadi ini termasuk dalam sahabat 10 ni. Termasuk dalam sahabat 10. Jadi orang-orang yang nak merendah-rendahkan mereka, dia sebut tak masuk perang Badar, bukan ahli Badar. Dia tak tengok kenapa mereka ni tak pergi. Dia tak tengok dari situ. Mereka berdua ini tidak ikut serta ke Badar kerana ditugaskan mengintip pergerakan orang-orang kafir Quraisy, bukan duduk tidur di rumah. Sebab itulah Nabi SAW bagi juga bahagian, ada bahagian daripada harta rampasan perang. Yang keempat Abu Lubabah bin Al-Mundhir. Setelah sampai ke Ar-Rawha, Nabi SAW menyuruhnya pulang ke Madinah untuk melaksanakan beberapa tugas baginda. Yang kelima Asim bin Adi. Beliau ditugaskan mengawal kawasan-kawasan pinggiran Madinah. Yang keenam Harith bin Hatib. Kerana telah berlaku suatu masalah di kalangan Bani Amr bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan beliau pergi kepada mereka untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Yang ketujuh Harith bin As-Simmah. Beliau disuruh pulang dari Ar-Rawha setelah mendapat kecederaan. Yang kelapan Khawat bin Jubair. Beliau juga kerana mendapat kecederaan pada urat ketingnya. Urat ketingnya telah disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat yang dikenali dengan Sakra. Jadi ada sebab semua ni mereka disuruh pulang. Ada sebab. Sebab itulah mereka ni diberi bahagian daripada harta rampasan perang. Adapun sahabat-sahabat yang sekian ramai lagi yang lain, seperti yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik dalam nota sebelum ni, nota yang kedua dulu, dia kata ramai yang tak pergi. Mereka tu tak dapat. Rasulullah tak bagi. Yang bagi ini saja. Yang bagi. Kalau kita perhatikan semuanya ada sebab. Semuanya bukan disingkirkan saja-saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sebab. Baiklah, kita pergi kepada hadis 3955, iaitu semuanya riwayat daripada Bara' Al-Bara' bin Azib Al-Ansari. Katanya aku dan Ibnu Umar dianggap kecil.
dikira sebagai masih kecil lagi. Sebab itu tidak dibenarkan ikut serta dalam peperangan Badar. Kalau nak kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal dia asalnya, tidak halal. Tidak kata tak boleh. Ramai lagi sahabat yang lain dia tak sebut pun, dia tak cerita pun. Jadi macam mereka ni pergi dah. Tapi pergi dah, mana keluarlah. Tidak jauh. Jadi lalu diperiksa. Bila dapati kecil, tidak dibenarkan. Kecil itu maksudnya berapa umur? 15 tahun. Sebab itulah kebanyakan ulama meletakkan umur baligh 15 tahun. Secara umumnya kalau dia tidak ada apa-apa tanda baligh sebelum itu. Lelaki lah, untuk lelaki misalnya dia tidak keluar, tidak berihtilam, tidak keluar air mani, mimpi dengan perempuan, tidak keluar begitu, maka 15 tahun. Kalau dia sudah berihtilam pun untuk perang, tak boleh lagi. Untuk perang, tak boleh lagi. Dengan sebab itulah kalau kita perhatikan, ulama-ulama ni dari segi fiqhnya, ulama fiqhnya, kenapa berbeza? Kenapa berbeza? Kalau dari segi baligh untuk sembahyang, wajib sembahyang dan sebagainya, mereka kira 15 tahun. Perempuan mungkin sebelum daripada itu lagi, kalau dia sudah datang haid, dia kira sudah baligh. Jadi kena jagalah benda-benda itu, ibadat-ibadat itu, hak-hak Allah itu. Tapi kalau dalam kes hudud, tidak. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan baligh 15 tahun, tapi Imam Abu Hanifah meletakkan 18, bukan 15. Kalau 18 nampaknya seperti sekarang inilah. Sekarang ni kan kalau bawah itu dipanggil bawah umur. Atas itu barulah dia bebas kan, ada kebebasan. Nampak sama di situ. Dia ambil kira sebab apa? Sebab kes had ini kes berat, berat. Kalau dia buat kesalahan, tak termasuk lagi kena had. Cuba kita tengok sini. Aku masih kecil, dianggap kecil. Jadi adakah diperiksa, ditanya mereka tu, kamu sudah keluar air mani kah, berihtilam kah tidak? Tak ada. Yang dikira sebenarnya umur. Ini menunjukkan untuk perang lain, untuk kewajipan ibadat fardu bukanlah lain. Daripada situlah Imam Abu Hanifah, dia berijtihad. Dalam kes ni lain umurnya, kita tak boleh kira sama. Sebab dia berat ni, boleh jadi kerana kebodohannya tidak matang lagi, dia telah terdoro melakukan perbuatan yang salah itu, dia dikenakan had. Jadi sudah ada di sini syubhah tentang umur kematangan itu, umur kelayakan itu. Misalnya di sini kelayakan itu dia tidak tengok semata-mata pada baligh dari segi ihtilam semata-mata, tidak, tapi dia tengok dari segi umur. Tak tengok juga dari segi besar. Kalau dia lebih besar pun tak kira, dia kira umur. Umurnya kena 15 tahun. Sebab Ibnu Umar ni dalam perang Badar ni dia umur 13 tahun. Pada tahun yang ketiga dia masih tidak dibenarkan lagi untuk pergi dalam perang Uhud, sebab dia sebut umur dia 14 tahun. Peperangan yang mula-mula dia ikut serta ialah perang Khandaq. Perang Khandaq bermakna selepas itu. Sebab itu ramai ulama mengatakan perang Khandaq ni pada tahun yang keempat. Dia mengambil kira Ibnu Umar tu mula-mula masuk dalam peperangan, iaitu peperangan Khandaq. Kalau Uhud tahun yang ketiga dia umur 14, tidak dibenarkan masuk, maknanya umur 15 lah Khandaq itu. Daripada situlah ulama-ulama buat kesimpulan, kalau umur 15 baru boleh untuk perang. Tapi kalau dari sudut lain, macam kita kata tadi, kewajipan ibadat, sembahyang apa, wajib puasa apa, tidak, mungkin dia bawah lagi daripada itu. Bawah lagi. Terutamanya perempuan, kalau dia bagi kotor sebelum tu ya. Kalau tidak ada semua tu, maka 15 tahun lah hak terakhirnya. Aku dianggap kecil, aku dan Ibnu Umar, kata Bara. Jadi mereka ini tidak dibenarkan ikut serta. Jadi yang tadi kan Imam Muslim beri dia riwayat,
kata ahli badan 19 orang dengan mengambil kira yang ini lah, di peringkat awal. Tapi setelah dikeluarkan, jadilah 313 ataupun 315 kalau dikira dengan Rasulullah dan yang baru datang kemudian itu dengan unta kurus. Kemudian riwayat pada muka surat 32 juga daripada Bara, dia kata aku dan Ibnu Umar dianggap kecil pada hari Badar. Orang-orang Muhajirun pada hari Badar lebih 60 orang. Orang-orang Ansar pula 240 orang lebih. Cuba kita tengok nota di bawah tu. Sebelum berlaku peperangan, pada kebiasaannya Nabi SAW akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu. Orang-orang yang belum balik dikeluarkan dari senarai peserta dan dihantar pulang. Hadis Bara ini tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Umar yang menyebutkan aku dianggap kecil pada hari Uhud, kerana dalam kedua-dua peristiwa itu mereka dipastikan belum berumur 15 tahun. Ibnu Umar sendiri menceritakan pada hari Badar umur beliau baru 13 tahun. Pada hari Uhud pula umur beliau baru 14 tahun. Dalam kedua-dua peristiwa itu beliau dianggap masih kecil dan belum layak untuk berperang. Jadi maknanya Nabi SAW tidak menggunakan orang kata kanak-kanak untuk buat satu-satu kerja yang besar-besar, terutamanya yang melibatkan mati. Rasulullah SAW tak guna. Itu satu prinsip yang penting kepada kita orang yang hidup di zaman moden ini. Penting benda itu. Sebab Rasulullah SAW dalam keadaan dia nak sangat pun, sahabat-sahabat satu sendiri yang belum cukup umur tu nak dah bersedia, dia tak benar. Ini juga menunjukkan bahawa untuk menyertai perang itu banyak syaratnya. Selain daripada umur, kena tengok pula keizinan ibu bapa, keizinan pemerintah, kemudian dengan apa ni, senjata, senjata kena ambil kira juga. Kenderaan kalau tak ada tak boleh, kalau tak ada tak boleh. Dia kira termasuk dalam mendedahkan pengikut kepada bahaya, dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam ayat itu kan, qul tala ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dalam ayat itu sahabat-sahabat ni ada yang nak pergi perang, tapi Nabi SAW tak bagi. Sebab apa? Sebab tak ada, tak cukup senjata, tak cukup kenderaan. Jadi dia tak benar. Inilah kita nampak seorang pemimpin ataupun panglima perang Nabi SAW ni, sebagai panglima kita itu, dia sangat bersimpati, mengambil kira dalam semua sudut, tidak kata mengambil kesempatan dan mendedahkan pengikut dia kepada bahaya. Walaupun dia ada tu pertolongan Tuhan, seperti yang kita telah bincang sebelum pada ni, ada jaminan, tapi dia tidak dedahkan pengikut-pengikutnya kepada ancaman sebegitu. Inilah cara yang betul yang sepatutnya dituruti. Dia tak boleh membabi buta. Misalnya musuh ada senjata yang hebat-hebat, canggih-canggih, kita ada senjata beli dengan dia juga, kita nak lawan dia. Ada jet baru 2 biji pun, 2 buah baru, kapal perang, nak lawan dia tak ada, tak boleh. Pemimpin yang bijaksana tak akan dedahkan rakyat dia kepada bahaya. Dia kena pilih jalan lain, cara lain. Bangunkan dulu umat ini, biar maju dalam semua bidang, pelan-pelan lah. Sebab kalau buat pun tak akan berjaya, salah pula tu kita tu. Tengok ini yang apa ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Satu perkara yang menarik, salah satu ujah Maulana Habibur Rahman yang mengatakan Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada ketika umur 6 tahun dan bersama dengan beliau pada umur 9 tahun ialah dalam hadis Bukhari dan lain-lain ada sebut Aisyah turut serta dalam perang Badar. Ibnu Umar lelaki dia tak bagi,
umur 13 tahun. Barak tak bagi, ramai lagi yang lain tak bagi, lelaki tu. Kenapa dia bagi? Aisyah yang pada ketika tu apa? 9 tahun, 10 tahun. Perempuan lagi, isteri dia lagi. Tak mengambil kira kepada masa tu kalau ditawan boleh jadi hamba abdi. Itu salah satu dalil bahawa bukan, umur dia telah melepasi umur, bawa umur tadi 15 tahun ke atas. Pada ketika itu artinya dalam 19-20, umur dia sudah 19-20. Ini kekeliruan perawi antara 6, 9, 16 dengan 19. Kalau kita mengambil riwayat ni, cuba tengok, jangan tengok satu tempat saja. Dalam Bukhari itu juga yang sebutnya, dalam Bukhari itu juga yang sebut umur 9 tahun, dalam Bukhari juga. Berapa banyak hadis-hadis ini kan, ada semua. Tapi ulama tak pakai yang ini, dia pakai yang ini. Berapa banyak? Biasa tu, kalau biasa. Kadang-kadang kita tak biasa dengan hadis kan, kita kata, kenapa ditinggal hadis ini? Macamlah ulama tak pernah tinggal mana-mana hadis. Berapa banyak orang tinggal, kita tak pakai ini. Ada hadis pun dia pakai yang ini. Kenapa? Ini hadis sahih tu. Iyalah sahih pun. Itu masalah ijtihad, masalah pendapat. Cuba tengok berapa banyak hadis yang sahih tentang sembahyang khusuf kan. Rokok berapa kali? Dua kali sekurang-kurangnya. Yang kebanyakan terima, ada yang terima tiga, ada yang terima empat, ada yang terima lima, enam, semua sahih. Kita nak kata macam mana? Imam Abu Hanifah kata sekali saja rokok. Kenapa kita kata? Kenapa ada hadis sahih berapa banyak ni? Yang paling kuatnya dua rokok, kenapa kamu kata satu? Dia akan kata yang tiga tu pun sahih juga, kenapa kamu tak pakai? Yang empat rokok tu pun sahih juga, kenapa kamu tak pakai? Kenapa kamu pilih yang dua? Inilah benarnya. Baik, yang ini kata sebab peristiwa sama. Dia kata sebenarnya ini satu kekeliruan, sebab Rasulullah SAW rokok terlalu lama dalam peristiwa itu. Jadi yang di belakang ni dia bangun, dia ingat kau sudah bangun. Jadi yang belakang lagi ikut dia, yang di depan tu. Begitulah yang berlaku. Jadi dia pun faham, tiga rokok. Yang dia kata dua rokok, yang dia kata empat rokok. Macam tu kekeliruan tu. Imam Abu Hanifah kata kita balik asal lah. Balik asal. Semua semayang kalau rokok berapa? Satu. Jadi satulah. Itu balik kepada asal. Dia pakai kaedah al-bara'atul asliyah. Pakai kaedah. Dia ada cara dia. Walaupun dari segi hadis tidak menyokong dia zahirnya. Kalau sembahyang khusuf dua, dia tidak satu. Padahal dia faham juga hadis. Sebab itu kita kalau belajar kan, kita senyum je kalau orang beza dengan kita, pendapat dengan kita kan. Sebenarnya tak apa benda tu. Selalu berlaku yang lebih teruk-teruk lagi. Selalu berlaku. Macam orang ni tak pakai hadis ini. Imam Bukhari ni kita tahu dalam kitab dia ni hadis dia bawa, tapi dia tak pakai hadis tu. Dia tak pakai hadis. Misalnya hadis tentang qasamah, dia tak pakai, tapi ada riwayat dia. Jadi tak mestinya hadis ini semua tempat seseorang ulama itu dia pakai. Boleh jadi dia ada perkiraan yang lain. Perkiraan yang lain itulah yang perlu dipelajari, yang perlu kita ikuti dengan baik, dengan sempurna, baru kita nampak, barulah tidak ada kekicuhan sebenarnya. Jadi dalam masalah Aisyah tu, itulah salah satunya pegangan. Sebab Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia, dia bagi maklum, semua orang maklum. Cuma kepada kita yang tidak kaji sejarah, mungkin kita tak perasan benda tu. Kita tak perasan yang Sayyidina Umar ni, kalau sahabat-sahabat ahli badan ni, dia ada habuan dia khusus tahunan. Dia bagi ke tidak kepada Aisyah? Kebanyakan orang kata dia bagi kepada Aisyah dua kali ganda lebih. Kenapa dua kali ganda? Dia isteri-isteri yang lain sama juga. Kenapa dia lebih? Sebab dia ahli badar sebenarnya. Orang tak nampak ke situ. Ahli badar diberi habuan secara berasingan. Isteri Nabi, satu. Ahli badar. Isteri-isteri yang lain bagi satu bahagian. Kenapa? Ramai orang yang tak faham. Yalah, maaf lah. Walaupun dia tu ulama, dia faham setakat itu. Nak macam mana?
Dia kata sebab Nabi sayang kepada Aisyah. Senang ulama Nabi kira itu. Adakah patut macam tu? Jadi kalau macam tu, Nabi SAW ni dia semasa hidup dia tu nampak sangatlah dia sayang kepada Aisyah. Apa perasaan isteri dia? Apa pengajaran yang kita dapat? Kalau seseorang itu ada isteri ramai, tak apalah kalau dia buat macam tu. Itu kau. Kalau dia lebihkan isteri dia, dia nampak sangat sayang, sakit hati isteri seorang lagi. Itu dah jadi ada sunnah dah. Nabi buat begitu kepada Aisyah. Apa kita nak kata? Yang sebenarnya, sebab dia ahli badar dan dia isteri Nabi, sebab itu dia berbeza daripada isteri yang lain. Kenapa kita tak kata begitu? Jadi ahli badar ada habuannya yang tersendiri. Bagi kita, dia ikut serta dalam perang badar menunjukkan dia bukan 10 tahun, almost 10 tahun. Sebab perang badar pada tahun yang kedua. Dia bersama dengan Rasulullah tahun yang pertama 9 tahun. Mana 10 tahun. Kalau 10 tahun, Ibnu Umar umur 13 tahun pun tak boleh lagi. Lelaki lagi tu, macam mana? Ini yang perlu difikir. Kadang-kadang orang yang tak faham, itulah dia kata, ini hadis. Ya Imam Abu Hanifah tadi, mana ada hadisnya? Kusuf tu semayang, kusuf tu rokok satu, mana ada hadis? Tak ada hadis pun dia tengok. Dia guna kebijaksanaan dia. Itu cara memahami hadis. Sebab itu orang anggap dia sampai berapa ribu tahun lebih imam, angkat tangan semua. Memang dia hebat dalam memahami hadis. Tidak semesti memahami hadis itu zahir hadis begitu, tidak tidak begitu. Dia mesti ada penilaian guna kaedah itu, kaedah ini, mengambil kira itu, mengambil kira ini. Banyak kali. Ya. Seterusnya Al-Bara meriwayatkan lagi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam peperangan Badar menceritakan kepadaku bahawa mereka adalah sebilangan sahabat-sahabat Talut yang telah menyeberangi sungai bersamanya, iaitu 311 orang. Jadi kalau nak tengok apa ni cerita Talut ini dalam apa ni surah Baqarah tu ada di awal apa ni situ ada semua. Falamma fasala Talut bil jumu'. Tu ayat itu kan. Dekat-dekat itulah. Ada panjang tu cerita Talut itu. Pengikut-pengikut Bani Israel nak seorang pemimpin, nak pergi berperang. Lalu Nabi dia kata, "Iyakah kamu nak berperang? Takut-takut nanti kalau Tuhan lantik kamu tak ikut." Tidak, nak juga dilantiklah Talut. Mereka pertikaikan pula Talut itu. Talut ini apa lebihnya? Dia tak ada kelebihan nak banding dengan kami. Kita ni keturunan Lawi. Kalau yang jadi Nabi tu keturunan Lawi. Kalau yang jadi raja-raja keturunan Yahuza. Keturunan Yahuza. Ini dia bukan keturunan luar tu. Kata dia. Keturunan Binyamin. Binyamin adik-adik Yusuf tu lah. Keturunan Binyamin. Jadi dia tidak layak. Lalu Nabi tu kata begini-gini, panjanglah cerita tu kan. Panjang. Itu boleh tengok sikit. Boleh tengok. Kemudian bersamanya iaitu 311 orang. 38, 39 ada nota di situ. Perkataan Nayyifan sama dengan perkataan Bid'ah atau Bid'ah yang memberi arti bilangan daripada 3 hingga 9. Itu dalam bahasa Arabnya begitu. Nayyifan ala sittin berarti lebih 60 orang. Lebih itu antara 3 hingga 9. Tak pastilah, tak ditentukan. Tetapi yang lebih itu ialah antara 3 hingga 9. 63, 64, 66 atau 69 misalnya. Boleh sampai ke situ. Nayyifan wa arba'in wa mi'atain pula berarti 240 orang lebih. Tapi lebih itu kena faham yang lebih itu daripada 3 hingga 9. Bukan lebih itu satu saja, tidak. Bukan lebih itu dua saja, tidak. Lebih itu antara 3 hingga 9. Situ. Itu penggunaan istilah ni. Bid'ah atau nayyif. Belasan orang ialah terjemahan bagi perkataan bid'ah ta'asyar.
perkataan bid'ah atau bid'ah berarti bilangan daripada 3 hingga 9. Sama seperti perkataan naif juga. Bid'ah asyar pula berarti bilangan di antara 13 hingga 19. Jadi kalau kita perhatikan tadi kan, masuk tu riwayat 313 masuk, 314 masuk, 315 masuk, berdasarkan riwayat Muslim 319 pun boleh masuk. Boleh masuk. Kata Barak, tidak, demi Allah, tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya melainkan mukmin sejati. Jadi ceritanya Talut tu bila dia bawa nak pergi berperang dengan tentera Jalut, itu dia ramai lah yang pergi. Tapi dia dia kata kalau sampai ke sungai itu, jangan kamu menyeberangi sungai itu lagi. Tunggu kami. Dan jangan siapa-siapa minum pun air dia tu. Tak boleh minum. Paling tinggi pun kalau nak minum pun secenduk saja. Itu yang disebutkan. Jadi bila sampai ke sana dah agak. Dah main pergi ke Bani Israel ni. Bila sampai ke sana dah agak. Jadi ada yang minum banyak. Langgar perintah dia. Ada yang minum seceduk saja. Ataupun seceduk dua itu sajalah, tak banyak. Ada yang langsung tak minum. Jadi bila sampai ke situ, Talut sampai ke situ, semua dah letih. Kita nak pergi sana, seberang. Semua kata kita tak mampu. Mulalah timbul. Dia tak ikut perintah. Kita tak mampu nak lawan dengan kumpulan dia. Orang yang besar-besar, senjatanya cukup. Bilangannya ramai. Kita tak boleh menghadapi. Itulah yang digambarkan dalam Quran. Tetapi golongan yang tak minum itu, itu yang kuat. Itu yang kuat. Mereka sanggup pergi walaupun kita bilangan sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Dalam ayat itu, itulah maksudnya. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Mereka dengan penuh keyakinan pergi walaupun tak ramai, dapat mengalahkan musuh. Dan termasuk salah seorang bala tentera Talut itu Nabi Daud. Waqatala Daudu Jaluta. Daudlah yang bunuh Jalut itu. Akhirnya. Jadi pada masa itu Daud ini bukan seorang Nabi lagi. Bukan seorang Nabi lagi. Jadi dia termasuk dalam tentera itulah juga, dalam 313 orang itu. Dan dia lah yang membunuh Jalut. Baiklah. Hadis 3957, 3958 dan 3959 diriwayatkan daripada Barak bin Azib. Kesemuanya mengandungi cerita yang sama, walaupun lafaznya sedikit sebanyak berbeza. Adakah ahli Badar sama dengan sahabat-sahabat Talut hanya pada bilangan sahaja, atau ada lagi maksud lain yang tersimpan di sebaliknya yang mendorong para sahabat membandingkan ahli Badar dengan mereka? Jadi kenapa? Adakah di sini dia suruh bilangan sahaja, yang mana sebelum pada itu tak ada contoh bilangan itu sama seperti itu, atau dia ada maksud-maksud lain? Sebenarnya ini semua hadis-hadis ini menunjukkan kelebihan ahli Badar itu juga, iaitu bukan dari sudut bilangan itu saja sama dengan sahabat-sahabat Talut itu. Sahabat-sahabat Talut ini banyak kelebihannya dari sudut-sudut yang lain juga. Dan kalau kita perhatikan, banyak persamaan di antara ahli Badar ini dengan sahabat-sahabat Talut itu. Iaitu masih banyak lagi sudut keserupaan di antara dua golongan tersebut. Antara lainnya ialah, satu, sebagaimana sahabat-sahabat Talut merupakan golongan yang sedikit, fi'ah qalilah, tetapi mereka telah berjaya mengalahkan golongan yang banyak, fi'ah kathirah. Di dalam ayat tadilah yang saya baca tadi. Begitulah juga dengan ahli Badar, mereka juga merupakan golongan yang sedikit, tetapi telah berjaya mengalahkan golongan yang banyak. Situ pun ada persamaan juga. Yang kedua, sebagaimana pengikut Talut disifatkan dengan mukmin sejati,
Begitulah juga disifatkan ahli Badar. Ini mukmin sejati. Sehingga kan dalam hadis kan bila Hatib bin Abi Balta'ah tu bocorkan rahsia yang Nabi SAW ni nak pergi serai Mekah, dalam perjalanan dia tu dia bagi surat melalui seorang perempuan, suruh bagi kepada kafir Quraisy Mekah, kerana dia fikir dengan cara buat begini dia berjasa kepada mereka, mereka akan jaga keluarganya. Padahal itu satu kesalahan, satu kesalahan besar. Kalau sekarang dia kesalahan macam tu, bocorkan rahsia negara, boleh bunuh. Sebab itu Sayyidina Umar nak bunuh, biarkan saya penggal lehernya, kata Sayyidina Umar. Jadi Nabi SAW kan untuk Sayyidina Ali, Miqdad dan beberapa, dua tiga orang pergi dengan perempuan itu minta surat. Dia tak, dia kata tak ada surat. Kemudian mereka itu ugut, kalau kamu tak bagi surat itu kami telanjangkan kamu. Baru dia nak bagi, bagilah surat, bawa pergi kepada Rasulullah SAW. Apa dia kata dia? Hatib, dia pun cerita yang sebenar. Sayyidina Umar kata merosak, ni munafik, ni munafik, biar saya penggal lehernya nanti Umar, kata dia. Tak boleh, dia kata dia bercakap benar, dia betul, dia kata apa yang dia kata tu betul. Jadi apa ni, dia sebutlah wala'allallah ittala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Hadis itu dia kata tentu Allah sudah tahu tentang ahli Badar ini. Allah tahu hati perut ahli Badar ini, sehingga dia berkata, kamu lakukan apa saja, aku telah ampunkan kamu, aku telah ampunkan kamu, lakukan apa saja, aku telah ampunkan kamu. Baik, yalah, kalau kita kata begitu pun satu kesalahan, tapi Rasulullah SAW maafkan. Sebab apa? Dia kata ni dia bercakap benar, dan Allah telah kata begitu. Jadi kalau kesalahan, cuba kita fikir kedudukan sahabat itu. Kadang-kadang Nabi SAW angkat begitu tinggi dan dia sebut itu bukan dia, sebenarnya Allah, Allah yang kata begitu. Jadi kalau apa saja kesalahan pun dimaafkan. Qad ghafartu lakum, itu dia guna qad. Kemudian ghafartu itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, tapi sudah maaf dah. Sama macam tu sekali ahli Badar. Jadi dilepaskan. Kalau nak kira tu, kalau sampai surat tu kepada kafir Quraisy, mereka boleh bersedia. Mereka boleh bersedia dengan bala tenteranya, dan tentu sekali mengancam pasukan Islam yang pergi itu. Tidakkah mendedahkan umat Islam, sahabat-sahabat dalam bahaya dengan perbuatan? Tapi kesalahan sebesar itu pun dimaafkan. Dimaafkan. Maknanya dalam Islam ni dia ada tu benda-benda macam tu, konsep kemaafan itu ada. Walaupun kesalahan besar, tengok pula kepada jasa-jasa seseorang itu. Jasa seseorang itu kita tak boleh lupa. Kita tak boleh, jangan kita pandang sepi. Kena tengok juga jasa dia. Itulah pengajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang Hatib ini cerdik sebenarnya. Sebab tu kita tengok sahabat ni kan, sekali-kali kita tengok sepintas lalu nampak macam dia kesalahan besar dia buat tu. Memang betul, kalau sekarang ni kesalahan macam tu, hukum Islam pun bunuh, boleh bunuh. Hukum bukan Islam pun dalam dunia ni macam tu juga. Tapi sebenarnya Hatib ni dia bijak. Dia mengambil kesempatan tu luar biasa bijak. Iaitu sudahkah pergi apa ni semasa tahun yang ke-6 tu nak pergi umrah. Pada ketika itu Nabi SAW kata dah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, la tadkhulunna al masjid al haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun, dan seterusnya ayat itu kan. Jadi Nabi mimpi masuk Mekah dengan selamat, cukup kepala, ada yang menggunting. Jadi bila pergi itu dihalang, saya normal kata macam mana ni, tidakkah kata kita dapat pergi dengan selamat, dan apa yang kita nak kita boleh buat dengan sempurna ni, macam kita terhalang, macam mana?
Nabi SAW kata yang mimpi-mimpi itu betul, tapi dia tak ada sebut dalam mimpi itu tahun ini. Dia pergi tanya Abu Bakar, Bakar jawab begitu juga. Jadi dia pun susah hatilah. Jadi macam Sayyidina Umar, dia bukan apa, setengah-setengah orang tak faham tu, dia kata macam dia pertikaikan pula. Bukan soal itu. Dia tak mahu Islam ni dihina. Sebenarnya semangat dia tu Islam ni tak boleh dihina. Kalau dihina dia naik angin. Islam ni mesti jangan terhalang. Terutamanya ada orang seperti dia yang sanggup mati. Dia begitu, dia nak tengok Islam ni mulia, terus dihormati, digeruni, bukan Islam yang lemah. Itu maksud dia. Bila kata begitu, dia diamlah. Kemudian pada tahun yang ketujuh pergi, boleh masuk. Kemudian inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Ayat-ayat itu dalam surah Fathah itu kalau kita perhatikan, maknanya sudah ada isyarat bahawa orang Islam akan masuk ke muka aminin dalam keadaan aman. Kalau dia buat macam mana-mana, sudah Tuhan kata aman. Cuba fikir. Dengan sebab dia bocorkan rahsia itu, kita kata boleh jadi musuh akan bersiap-siaga, akan sambut dengan senjata dan akan berlaku pembunuhan. Ramai sekali orang Islam. Tapi dah Allah sudah telah katakan aminin, ayat itu telah turun. Apa maknanya aman? Mana tak akan berlaku berarti. Jadi dia ambil kesempatan di situ. Dah ada jaminan Tuhan, dia ambil kesempatan. Itu cara dia, dia faham Quran itu. Macam sahabat apa ni, Abdul Rahman bin Auf kan, ada cerita yang cidik dia tu, bijak dia tu. Ada orang bagi baju kain cantik lah kepada Rasulullah, dia kata cantik lah. Nabi SAW biasanya kalau orang kata begitu, dia akan tanya, kamu kenal? Kalau kenal, dia masuk dalam bilik rumah dia, dia pecat baju itu, dia bagi kepada sahabat. Sahabat-sahabat yang lain kata, apalah kamu ni, kamu sudah tahu Rasulullah SAW kalau orang bagi apa-apa, kalau nampak ada orang suka dengan benda itu, dia akan bagi itu. Kenapa kamu kata begitu? Jadi dia kata, sebenarnya aku bukan maksud nak pakai. Tengok dia cerdik, dia ambil kesempatan itu. Sebenarnya aku bercadang ni, kalau aku mati biar jadi kain kafan aku, bekas tubuh Rasulullah SAW. Tengok cara dia fikir. Dia ambil kesempatan situ. Orang tak nampak, bila begitu semua melompong dah. Dia fikir macam tu, kita tak fikir macam tu kan. Macam juga sahabat dia, seorang lagi tu, bila Rasulullah SAW dalam perbarisan sebelum pergi perang tu, pernah Rasulullah sentak dia sampai dia berbekas, dia nak balas. Pernah Rasulullah SAW kata, siapa yang ada apa-apa, saya ada silap, nak balas, boleh balas. Dia kata, saya nak. Terkejut semua sahabat-sahabat lah. Takkanlah kamu nak balas Rasulullah SAW. Tapi dia kata, ketika Rasulullah SAW buat tu, saya tak berbaju, kata dia. Rasulullah pun tak boleh berbaju lah, kata dia. Saya nak balas, kata dia. Jadi Rasulullah pecat baju dia. Bila begitu, dia pergi dakap Rasulullah. Dia cium tempat yang Rasulullah menyebabkan dia tu bekas. Tengok sahabat dia pelik cara dia tu. Dia ambil kesempatan. Kesempatan itu yang dia kira susah nak dapat. Jadi bukan maksud tak baik. Sama juga Hatib tu. Dan Allah kata amini akan masuk dalam Mekah, Allah akan bagi kemenangan. Inna fatahna laka fathan. Di mana? Tahun 6 tidak, tahun ke-7 masuk gitu saja, dengan syarat yang ketat, senjata-senjata tak boleh bawa, mesti semuanya dalam sarung. Tahun yang ke-8 dah dia nak apa. Bila begitu, bila Allah sudah kata dalam Quran, dia tak akan mungkin. Kalau aku buat macam mana, tak jadi apa. Dia buat. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni memang cerdik. Tapi dia buat itu walaupun nampak salah, sebenarnya dia yakin tidak akan berlaku apa-apa kepada umat Islam. Begitu caranya. Yang ketiga, sebagaimana pengikut-pengikut Talut menggantungkan harapan pada pertolongan Allah, begitulah dengan ahli Badar. Mereka juga menggantungkan sepenuh-penuh harapan pada pertolongan Allah. 4. Sebagaimana pengikut-pengikut Talut setia dan sabar dalam menurut perintahnya,
Begitulah juga dengan ahli Badar. Mereka juga sangat setia kepada Nabi SAW dan sabar bersama-sama dengan baginda. Pendek kata, banyaklah persamaan di antara dua golongan itu. Sebab itulah dalam hadis-hadis ini disebut perbandingan itu dengan ashab ataupun sahabat-sahabat Talut. Ahli Badar itu dibandingkan dengan mereka itu. Itu sebabnya. Bukan semata-mata dari segi bilangan itu saja, tapi dari sudut-sudut yang lain pun banyak persamaannya. Jadi kalau ada persamaan-persamaan yang macam ni, ini tanda golongan yang berjaya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu saja. Asalnya kita simpan satu lagi tajuk ni untuk akan datang. Setakat itu dulu untuk malam ni. Wallah. Persoalan atau perbincangan ini dengan Pak Asia kami pernah tahu semua hari itu pun ada dalam hari kami tahu mereka hanya ini cara itu kita yang akan mereka di luar pada lanjutkan dia semua pernah tahu. Satunya masalah sahih ni yang dikatakan sahih itu dari sudut sanad dia. Sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Yang setengah-setengah ulama pertikaikan itu bukan dari sudut sanad dia, tapi dari sudut kandungan dia. Oleh kerana sahihnya nampak bercanggah dengan yang lain-lain. Berapa banyak. Salah satunya yang tadilah yang kita sebut itu. Bukan itu saja, banyak lagi yang lain. Jadi mereka mengatakan walaupun sahih, tapi ada kemungkinan berlaku waham kepada perawi. Waham ni boleh berlaku walaupun perawi sahih pun boleh berlaku. Sebab itulah Imam Abu Hanifah tadi kan, dia, itu ada Sahih Bukhari juga yang kata dalam kusuf itu rokok dua kali itu. Tapi dia kata itu sebenarnya kekeliruan berlaku di situ. Tapi sanad dia sahih, dia pun kata sahih. Tapi untuk kita nak pakai itu tak mahu. Dia tak mahu, kita letak ke tepi. Sebab ada keraguan di situ. Ada keraguan di situ. Sama juga dengan yang ini. Jadi setengah-setengah ulama dia mengutamakan hadis itu. Dengan yang lain-lain ni sekian banyak, macam mana yang bercanggah macam tadi. Kalau dia umur 10 tahun, macam mana Nabi boleh benar masuk Perang Badar? Sedangkan yang umur 13 tahun pun dia tak benar. Yang umur 12 tahun, 14 tahun pun dia tidak benar. Lelaki itu pula. Itu tak mengambil kira lagi bukti-bukti yang lain, dalil-dalil yang lain. Jadi bagi mereka, mereka mengatakan hadis itu sahih ya dari segi sanadnya. Tapi kemungkinan berlaku waham daripada perawi itu boleh. Itulah jawapannya. Ya, ada beberapa soalan di sini
Yang pertama, apa hukum puasa sunat Arafah berbetulan jatuh hari Sabtu? Bolehkah? Bukankah ada larangan puasa hari Sabtu? Bolehkah dikatakan hadis dalam yang kedua, bolehkah dikatakan hadis dalam Bukhari dan Muslim dikira sahih hanya pada hadis usul, dan hadis mutaba'at boleh jadi dhaif? Tiga, hadis fadilat puasa hari Arafah ada dikritik oleh setengah-setengah ulama walaupun ada dalam Sahih Muslim. Yang keempat, puasa hari Arafah dikira pada 9 Zulhijjah tempatan atau di tempat asalnya, yakni Arab Saudi. Jadi ada beberapa soalan sini. Yang pertama, kebetulan dengan hari Sabtu itu boleh ke tidak? Boleh, tidak ada apa masalah ni. Ya, sebenarnya hari Sabtu itu kalau mengambil kira orang Yahudi, hari Minggu dia hari Sabtu. Dan bagi kita orang Islam, hari Jumaat. Nah, itu yang dilarang sebenarnya. Tapi kalau kebetulan berlaku, itu akan kita akan utamakan yang semasa itu, Arafah itu. Boleh juga puasa. Ada sebab, maknanya ada sebab. Yang dikatakan tidak boleh itu pun kalau Jumaat sahaja. Kalau kita gabungkan dengan Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu, boleh juga. Yang kedua, bolehkah dikatakan hadis dalam Bukhari dan Muslim dikira sahih hanya pada hadis usul, dan hadis mutaba'at boleh jadi dhaif? Sebenarnya di sini ada dua perkara ni. Kalau hadis usul dan mutaba'at ini dia dalam Muslim saja, bukan Bukhari. Kalau dalam Muslim itu betul lah, memang begitu. Tapi bukan bermakna setiap hadis mutaba'at itu dhaif kesemuanya. Tidak, tidak ada. Ada kalanya dalam riwayat mutaba'at itu yang dhaif. Ada kalanya. Kalau dalam Bukhari ini dia bukan usul dan mutaba'at, bukan begitu. Dia dalam ta'liqah, dalam tajuk bab dia. Hadis-hadis dalam tajuk bab Imam Bukhari yang selalunya dikemukakan dalam bentuk ta'liq, hadis mu'allaq, itu boleh jadi dhaif. Boleh jadi dhaif. Bahkan banyak pun, banyak yang dhaif. Yang maksud hadis sahih tinggi itu, dan apa ni, syaratnya tinggi itu ialah hadis musnadnya. Sebab itu kalau kita baca tajuk kitab Imam Bukhari itu Al-Musnad, itu yang dimaksudkan. Bukan yang mu'allak dia tu. Yang mu'allak itu banyak, semua orang tahu. Ada yang dhaif. Yang tinggi menepati syarat dia tu ialah yang musnad. Yang musnad itu di bawah sesuatu tajuk bab tadi, macam kita baca tadi, hadathana, hadathana. Itu yang sahih. Itu yang dikatakan tinggi kedudukannya itu. Yang ketiga, hadis fadilat puasa hari Arafah ada dikatakan oleh setengah ulama, dikritik oleh setengah ulama walaupun dalam Sahih Muslim. Ialah yang dikritik itu mungkin ada yang tidak sahih, tapi pada dasarnya boleh diterima, boleh diterima. Hadis itu boleh diamalkan. Cumanya yang jadi ada beza tu, setengah-setengah ulama mengatakan kepada yang sedang buat apa ni, sedang berwukuf itu, dia tu tak perlulah. Tapi kepada yang tidak pergi di sana, tidak di sana, duduk di tempat-tempat lain, supaya kita merasai sama dengan keadaan mereka itu, itu tetap disunnahkan, tetap masyru' itu. Yang keempat, puasa hari Arafah dikira pada hari Zulhijjah tempatan atau di tempat asalnya. Ini dikira tempatan. Sebab puasa ni kan dia bermula daripada waktu subuh. Kalau kita mengambil kira tempatan, takkan kita nak mula pada pukul 12 tengah hari. Tak ada macam tu puasa. Puasa kita ni mana-mana pun, puasa mana-mana pun dia bermula daripada subuh sampai maghrib. Jadi itu tentu kena terikat dengan masa tempatan lah. Bukan dengan di tempat sana, di Arab Saudi, bukan. Hadis Abu Bakrah, tidak akan berjaya satu kaum yang melantik wanita mengurus urusan mereka. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Itulah hadisnya. Adakah Abu Bakrah menjadikan ini alasan untuk tidak menyokong Aisyah, sedangkan Aisyah memimpin tentera semasa perang Jamal? Adakah hadis ini penyebab wanita tidak boleh jadi pemimpin? Sebenarnya tidak. Ini sebenarnya dia ada latar belakangnya.
dia ada latar belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan begini, iaitu apabila Kisra jatuh diganti oleh anak dia yang lelaki, itu pun mati, kemudian anak dia yang perempuan. Yang perempuan itu jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ni. Jadi ini berkait dengan peristiwa itu, bukan untuk semua perempuan sampai bila-bila di mana-mana pun dalam dunia, bukan. Bukan. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah dunia ni, berapa banyak wanita pemerintah, masa itulah dia kemuncak kemajuan dia. Jadi kalau kita pakai ini untuk umum, tak sesuai. Tak sesuai. Antaranya Balqis tu, itu dalam sejarah yang disebut dalam Quran, begitu hebat, ratu apa ni, kerajaan Sabah itu, begitu hebat di sana dia kemajuannya. Dan kalau kita tengok yang kemudian-kemudian ini pun begitu juga, tidak semestinya perempuan pemerintah itu dia jadi mundur, dia jadi gagah, jadi berosok, tidak mesti. Itu bergantung kepada kebijaksanaannya. Hadis ini tak boleh dikaitkan dengan apa ni semua tu. Walaupun pada umumnya ya betul, orang perempuan ini dia tidak sehebat lelaki secara umumnya. Tapi nak kata semua tidak, semua tidak. Dan hadis ini tidak ada kena benda begitu. Ia dalam setengah-setengah riwayat ada sebutkan Abu Bakar menjadikan ini sebagai alasan. Itu berdasarkan fahaman dia semata-mata, berdasarkan fahaman dia. Dan bukan itu difahami oleh semua. Kalau difahami oleh semua, tentu tak ikut Aisyah lah dalam apa yang dikatakan sebagai perang Jamal itu. Satu lagi yang perlu diperbetulkan ialah perang Jamal itu Aisyah pimpin bukan untuk pergi berperang sebenarnya. Itu yang silapnya orang ingat dia pergi nak berperang. Bukan, dia pergi nak nasihat, menasihati sesama Islam. Itu saja. Cuma peperangan itu berlaku dengan tidak dirancang, di apa ni, pihak ketiga yang masuk campur, yang serang pihak ni dan serang pihak ni, lalu berlaku peperangan itu. Kalaulah pemimpin itu perempuan itu tak boleh dijadikan pemimpin, tentu berapa ramai lagi sahabat lain yang ikut Aisyah di sini. Abu Bakar dia seorang saja, itu pendapat dia. Yang lain-lain lagi, berapa ramai lagi, itu macam mana? Jadi ini tak boleh jadi dalil bahawa perempuan itu tak boleh jadi pemimpin. Setengah-setengah tu sampai kata jadi menteri besar pun tak boleh. Ya, itu pendapat masing-masing lah. Tapi bagi saya tak ada apa sebenarnya ni. Nak jadi wakil rakyat pun lagi lah. Boleh sebenarnya, tidak ada apa. Allah. Ada lagi? Kalau tak ada, kita setakat itulah untuk malam ni, insyaAllah. Besok pagi dan petang ada lagi, insyaAllah. Ya? Minggu depan ni. Minggu depan cuti. Ni maklumat lah. Minggu depan tak ada. Raya. Hari Ahad tu raya. Jadi kita cuti lah. Tak ada lah di MSU apa semua tu, tak ada. Selepas tu lah.